ala tradisional, guys. Oke, ini adalah alat tradisional yang kita pakai untuk mengupas kulit cangkang kemiri yang keras. Dan hasilnya hampir 100% utuh semua. Cara mengupas biji kemiri yang keras dengan alat ini, alat tradisional, guys. Bulat-bulat, utuh. Oke, dengan alat ini ya, Anda bisa menghasilkan yang seperti ini dengan proses penjemuran yang oke, dan kurang lebih 3 hari dan pendinginan di malam hari pakai embun 1-2 malam. Pak seling saya. Ya saya panas, saya lagi marah. Saya kau untuk makan yang makan kemacetan.